Oke, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Ketemu lagi sama saya. Kali ini saya akan bercerita tentang adapter atau converter yang sering digunakan untuk Sony A6000. Di sini saya punya salah satu adapter untuk Sony 6000 atau biasanya seri Emon sih. Sorry Emon ke EFS, EOS EFS Canon ya. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya pakai lensa atau kamera punya Canon dan sekarang beralih atau punya A6000, jangan khawatir, lensanya tetap bisa kepake. Ya walaupun tidak seperti kalau dipasang di body Canon ya, karena ini sendiri adapternya ini manual fokus, jadi tidak didukung pin-pin autofocusnya, tidak ada, ini benar-benar besi ya, converter atau adapter aja sih, jadi nggak ada untuk konektor pin autofocus dan setting diafragma. Dan oh iya, ini juga untuk F-nya itu kita tidak bisa setting. Jadi kalau pakai adaptor ini dolice. Ini jadi F-nya itu berhenti di paling besar. Diafragma paling besar. Kalau misal lensa ini paling besarnya di 3,5 ya, berarti cuman bisa fix di 3,5. Jadi kekurangannya itu, tapi untuk harganya bisa dibilang sangat murah, karena saya dapat adapter ini dari online shop harganya 150.000. Dan karena saya dulu adalah pengguna Canon dan sampai sekarang masih menggunakan Canon, jadi bisa membantu saya untuk mengadaptasi lensa EF ke Sony Emon. Untuk pemasangannya sendiri tidak beda seperti pemasangan lensa pada umumnya. Oke, kita langsung coba aja. Oh ya, untuk bahannya ini sendiri metal semua ya, besi ya. Besi, benar-benar besi semua. Gak ada plastiknya sama sekali. Oke, langsung kita coba pasang ini Sony A6000. Kita pasangkan ke Sony. Oke, jadi seperti ini penempelannya. Kebetulan ini cuma ada lensa kit yang bisa saya pajang. Biasanya saya pakai Tamron 1750 yang f2,8, karena kita bisa main wide dengan bokeh yang keren menurut saya. Oke, ini coba kita langsung pasang saja. Oke, jadi seperti ini penampilannya, tampak lebih garang menurut saya, walaupun ini cuma lensa kit punya Canon. Oke, coba kita nyalakan. Ini full manual ya jadinya. Oh ya. Satu lagi, ketika kalian pakai adapter manual, karena di sini kan tidak ada pin yang terdapat, jadi untuk seri A6000 pasti dia meminta untuk setting lagi. Jadi kita harus mematikan release without lens, jadi mengizinkan kamera ini mengambil gambar tanpa lensa, kira-kira seperti itu. Untuk settingnya di sini, jadi kita masuk dulu, semoga kelihatan ya teman-teman. Nah, yang pertama kita masuk ke menu setting, lalu kita cari ke menu nomor 3, langsung kita masuk ke release without lens. Kalau aslinya disable, kita harus ganti ke enable dulu untuk mengizinkannya. Oke. Nah, sekarang kamera sudah bisa digunakan.
fokusnya, jadi kita fokusnya harus manual, teman-teman. Ya, kira-kira seperti ini. Dan di sini bisa kita lihat F-nya di sini dia tidak terdefinisi karena memang tidak ada konektor sama sekali. Jadi kita benar-benar manual di sini untuk teman-teman yang biasa pakai lensa Canon, kalau di sini pakai adaptor yang ini, UHF-nya tidak jalan, diafragma berhenti di yang paling besar, F-open. Jadi ya itu kelemahannya. Tapi ada juga untuk adaptor yang sudah menyediakan fasilitas autofocus, cuman harganya pasti di atas 900 ribuan lah. Ya, dan saya kira saya pernah coba untuk lensa Canon yang lama-lama yang belum STM, sangat mengerikan suaranya menurut saya. Suara autofocusnya terlalu cepat karena Sony A6000 itu kan mencari fokusnya cukup cepat ya. Jadi suaranya ngakik. Malah saya takut sendiri kalau lensanya rusak. Ya, yang pertama saya beli ini ya karena murah, dan lensa saya juga sepertinya masih cukup aman kalau untuk manual fokus. Gimana kalau teman-teman, harganya ini cuma 150.000 rupiah. Kalau yang manual memang rata-rata seharga segitu, 150-200, paling mahal 300 mungkin setahu saya. Oke, sekian dulu teman-teman untuk pengalaman saya menggunakan adapter murah 150.000 ini yang mereknya Dolice. Saya sendiri nggak pernah ngapalin mereknya ya, yang penting ini sangat membantu saya daripada saya harus beli lensa Sony yang Anda tahu sendiri harganya mahal. Saya bisa mengadaptasi lensa Canon yang sudah saya miliki, jadi adaptor ini sebagai solusi yang sangat baik. Oke, sampai jumpa untuk pengalaman-pengalaman saya selanjutnya di dunia fotografi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.